subscribe channel TV Desa News. Segera. Halo kerabat TV Desa, berikut saya akan bacakan berita pilihan redaksi dari TV Desa News Online. Kali ini beritanya berjudul Silian Raya Launching Posyandu Remaja. Pemerintah Kecamatan Silian Raya berkomitmen dalam pencegahan dan penanganan stunting. Hal ini diwujudkan dalam pelaksanaan launching Posyandu Remaja di Kecamatan Silian Raya yang sudah dilakukan di 7 desa. Launching Posyandu Remaja di 7 desa di Kecamatan Silian Raya ini dibuka oleh pemerintah kecamatan yang dilanjutkan dengan penyuluhan kesehatan yang dilakukan pihak puskesmas, dilanjutkan kegiatan utama Posyandu Remaja dalam bentuk penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, pemeriksaan gigi, kemudian pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri. Remaja-remaja terlihat sangat antusias mengikuti kegiatan Posyandu Remaja di desa masing-masing. Hukum Tua Desa Silian 3 Junita Rion Dirindo mengatakan, pemerintah Desa Silian 3 menargetkan untuk melaksanakan secara rutin Posyandu Remaja setiap bulannya. Ini menjadi awal yang baik untuk menerapkan Posyandu Remaja yang baru di-launching sehingga akan menjadi agenda rutin di desa. Pendamping Desa Silian Raya Heni Rambi dan Lydia Rorong bersama jajaran TPP Silian Raya mengapresiasi desa-desa yang ada di Silian Raya yang berupaya terlibat dalam konferensi pencegahan stunting sejak dini. Dijadwalkan untuk 3 desa lainnya akan melaksanakan kegiatan yang sama dalam waktu dekat. Baiklah kerabat TV Desa, berita tadi ditulis oleh Billy R. K. Wuhung, Mobile Journalist TV Desa. Subscribe channel TV Desa News segera.